Sebuah rumah kontrakan di wilayah Meruyung, Depok, Jawa Barat ludes terbakar akibat korsleting listrik. Dalam kebakaran, ayah dan seorang anaknya tewas. Polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap tiga orang saksi terkait peristiwa kebakaran yang merenggut dua nyawa, ayah dan seorang anaknya di wilayah Meruyung, Limo, Depok, Jawa Barat. Selain telah melakukan pemeriksaan terhadap tiga orang saksi, polisi juga akan melakukan pemeriksaan terhadap istri korban yang saat ini masih menjalani perawatan medis di rumah sakit. Dan dari kebakaran tersebut, korban meninggal dunia, yaitu ayah dan anaknya dan istrinya, sampai sekarang masih kritis di rumah sakit. Dari hasil olah TKP dan penyelidikan awal, diduga kebakaran tersebut dari korsleting listrik. Berdasarkan keterangan dari tiga orang saksi, sempat terjadi keributan antara istri dan korban sebelum kebakaran hebat melanda rumah kontrakan tempat mereka tinggal. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan.